Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan Jokis Channel Dulur. Kali ini kita akan mengikuti Liga Selection IGB pada minggu kali ini. Makanya ikuti Jokis terus. Monggo yang belum subscribe dengan subscribe. Sekali lagi yang belum subscribe Jokis mohon bantuannya dengan subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih. Kita langsung saja menemui salah satu panitia ataupun dewan juri yang kali ini bertugas menanyakan kelas apa dan apa saja yang dipertandingkan pada pekan kali ini. Monggo dulur ikuti saya terus. Silakan registrasi. Selamat siang Pak Samad. Minta waktunya sebentar Pak Samad dari Yogi Channel. Apa yang dipertandingkan untuk kali ini Pak Samad? Yang dipertandingkan untuk kali ini di Catering Selection itu kelas D betina dan kelas jantan. Jadi kelas D betina dan jantan. Untuk kali ini yang sudah berada di sini ini betinanya ya Pak Samad. Yang ini yang betina ini tinggi kurang 14 14. Jadi maksimal 7 cm. Oh, gini, ya. Terima kasih Pak Samad informasinya. Oke, sukses selalu buat panjenengan juga rekan-rekan. Terima kasih. Salam Utawa. Nggih. 14. Itulah dulur, kita ikuti bersama-sama itu nanti. Langsung dari dewannya, dewan jurinya juri itu Pak Samad dari Tulungagung. Di IGB Liga Selection. Tinggal ikuti Yekis terus dari Tulungagung. YouTuber siap-siap. Dokumentasi siap-siap. Nanti yang ranking 10 baru mendapat bendera. Untuk ranking 14 dulu, karena yang satu naik kelas, jadi pesertanya tinggal 14. Untuk ranking 14 jatuh nomor peserta lolos seleksi 13 Jayanti F3 Panjalu Jayanti Farm Kediri. Kambingnya ditunjukkan. Ya, kambingnya ditunjukkan. Ini ditunjukkan nama Jack Channel. Ranking 14. Ranking. Untuk ranking 13 jatuh pada nomor peserta 15 Bunga Sanjaya Farm Tulungagung. Nih, ditunjukkan. Total nilainya 213. Ya. Untuk ranking 12 jatuh nomor peserta 10 Simanis Kaki Bentuk Pak Blitar. Total nilai 217. Tapi tas kayu 30 juta. Ya, itu laku 30 juta itu yang nomor 12 nih. Jalur Pak Sapi. Dan untuk 12 Ratu Jawat Saik Grup Blitar total nilai 285. Ranking 10 jatuh nomor peserta 11 Cumintan Super Farm Tulungagung total nilai 219. Ranking 9 jatuh nomor peserta 1 Senikadi nomor peserta 1 Senikadi Jager Farm Blitar total nilai 226. Ranking 8 jatuh nomor peserta 7 Roro Ayu Bagus Farm Blitar total nilai 230. Ranking 7 jatuh nomor peserta 2 Miranda Lestari Farm Trenggalek total nilai 233. Peringkat 7 itu dong. Ranking 6 jatuh nomor peserta 6 Sekar Tanjung Mekarjaya Farm Malang total nilai 2331 voting. Ranking 5 jatuh nomor peserta
8 Waranggono Al-Fatih Pampitar total nilai 239. Ranking 4 jatuh nomor peserta 3 Putri Madam Bani Kupang Terenggalek total nilai 242. Carikan itu juara 3 jatuh nomor peserta 9 Dewi Mega Kilang Utama Farm Tulungagung total nilai 247. Juara satu jatuh nomor peserta juara satu dulu Mary Kandang Kembar Jogja Jawa Tengah dan juara dua jatuh nomor peserta Lintang Ola Olufan Blitar total nilai 257. Sang jawara ya dulu. Tiga dari finalis Jogja. Juara 3, 2 dan 1 berat untuk final besok tanggal 24 Minggu di Pasar Seni Serengat Blitar. Silakan untuk dari ya penyerang dan dia di sana Mas buat foto langsung trofi. Ya, ranking 10 sampai ranking 1 silakan foto booth di sana. Eh, satu-satu apa? Jajan itu. Satu-satu ya, Mat. Oke. Ini. Oke. Juara 3. Ayo. Ranking 6, tolong dibacakan, Mat. Juara 3. Nggih. Monggo. Sebelum diserahkan. Nama kambing. Geser. Kurang tengah, Mas. Weh, stop, nggih. Wes pas iki. Juara 3. Ya, pokoknya dimilih kurang. Nek enak boto, Mas. Di boto pae. Ini dulur. Juara 2. Laporan keuangan dari Ola Ulu Farm. Diserahkan. Yo. Ini ada premial. Ndak asing lagi wajahe. Pekerjaya. Ranking 6 iki. Terima kasih. Ranking 6 atas nama Sekar Tanjung Pekerjaya Mangan. Panitia lho. Panitia lho, Cok. Jagonya jago langsung diterima oleh kondangnya kondang. Selanjutnya didampingi dari Upuk. Mas Upuk. Oke, langsung didampingi. Zaman dulu, Mas. Upuk. Oke, terima kasih. Untuk yang jantan kelas B. Ayo.